Oke, hari ini saya ada di Taman Sebangkoi, area Sarikei juga lah, di Sarawak. Di bawah ini ada satu kolam. Kita tahu kolam ke atas sih, tapi cantik, memang cantik. Macam lama sudah nih, banyak bunga teratai. Oke, hari ini activity lebih kepada jalan-jalan saja dekat taman ini, sebab iyalah, mau tengok suasana di sini macam mana. Banyak taman dengan sini, mau try juga. Kesini ada kuda. Kuda yang lonely, keseorangan. Ya tidak, ada anak dah. Hari ini dekat sini tidak ada orang. Yang ada saya saja. Dekat tengah-tengah hutan. Masih lagi di Sebangkoi Park. Dekat dalam sini dia ada sungai Cetek. Sudah terlalu jauh dekat dalam taman ini, tapi memang cantik lah. Sekarang sudah sampai di air terjun Sebangkoi. Selepas ada lebih kurang 1 kilometer lah, 1 kilometer daripada entrance tadi, pintu masuk, sudah sampai di air terjun Sebangkoi. Kecil saja, tapi at least adalah. Sekarang saya ada di air terjun Sebangkoi. Sia-sia juga jalan tadi daripada entrance depan sampai di sini. Sebab iyalah, walaupun kecil saja air terjun, tapi at least ada lah. Dan iyalah, memang puas hati juga. Walaupun keluar dulu jauh perjalanan, tapi yang penting sampai tujuan. Okay guys, this is Sebangkoi Waterfall. Sudah lalu tuh air terjun Sebangkoi yang kecil sajalah. Mau pergi entrance yang kedua.
Banyak juga, berpuluh sudah. Oke, sudah sampai di pintu keluar yang kedua. Oke guys, itu saja vlog hari ini. Vlog tentang Taman Sebangkoi ataupun terjun Sebangkoi lah. So, siapa yang sudah tengok tuh terima kasih. Kalau kamu mau like, like. Kalau mau komen, komen. Kalau mau share pun boleh, share saja. Guys, itu saja. Jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you.